Selamat siang semuanya. Di sini saya William dari PT Mimaki Indonesia ingin mencoba kembali merefresh tentang produk terbaru dari kami, yaitu mesin SWJ 320 EA. Mesin SWJ ini adalah mesin yang memiliki lebar print area sampai 3,2 meter. Jadi ini adalah seri mesin yang besar untuk seri sen grafik kita. Nah, SWJ 320 EA ini adalah bentuk penyempurnaan dari seri sebelumnya, yaitu SWJ 320 S2 dan S4. Oke, kita lihat saja di sini spesifikasinya. Nah, dari segi bentuk ini bentuknya udah jauh lebih keren ya. Jadi dia berwarna hitam. Terus juga banyak sekali fitur-fitur yang sudah diupdate dari seri sebelumnya. Nah, ini beberapa contoh fitur daripada produk SWJ 320 EA ini adalah yang paling menonjol itu adalah dia bisa twin roll function. Jadi twin roll function ini dia bisa langsung melakukan printing secara bersamaan untuk media yang ukurannya 1,5 meter ke bawah tapi langsung dua bahan. Jadi kita misalkan punya stiker dua bahan ukuran 1,5 meter, kita bisa langsung naik kedua-duanya dan diprint secara bersamaan meskipun desainnya berbeda ataupun sama. Nah, untuk maksimum printnya ini adalah sekitar 3,2 meter. Nah, terus di sini banyak fitur-fitur yang baru, contohnya seperti panel. Panel di sini sudah full color ya, dia sudah user friendly, terus juga dia sudah bisa LAN connection, terus juga dia sudah ada tension bar-nya, jadi sudah bisa membaca ketegangan si media. Pinhead-nya ada 4, ada NRS seri terbaru, terus ada heater dari belakang, tengah, dan depan, terus juga teknologi pinch roll yang sudah diperbaharui. Nah, ini jadi untuk selanjutnya untuk aplikasi yang bisa digunakan sebenarnya tidak terbatas ya, selama nanti outputnya itu berupa bentuk EPS, TIFF, JPEG, PDF itu nanti bisa diprint di sini. Kita soalnya menggunakan software yang namanya Rasterlink. Nah, ini nanti bisa di input dengan file-file tersebut. Lalu untuk secara printhead, printheadnya ini diatur secara stagger, jadi ada 4 printhead yang diatur secara stagger. Ini bertujuan supaya nanti sakuannya lebih besar, supaya nanti produktivitasnya lebih meningkat. Jadi sakuan besar, otomatis print speednya lebih baik. Tinta yang digunakan pun masih sama dengan seri sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya mesin SWJ seri lama, hanya perlu membeli tinta dengan seri yang sama, jadi bisa di combine nanti tintanya, mau tintanya masuk ke tinta yang lama atau yang baru itu bisa, yaitu pakai CS100. Ini satu kemasan ukurannya 2 liter CMYK. Nah, terus ini adalah bentuk dari tangkinya, jadi nanti sistemnya kita tuang ke tangki ini. Tangki ini kapasitasnya 3 liter dan sudah ada indikator dari ink level yang ada di mesin. Jadi nanti kalau misalkan memang sudah habis, nanti dia ada indikatornya ke warna kuning gitu. Oke, untuk kecepatannya sendiri ini ada perbaikan yang cukup signifikan, yaitu
kecepatan yang kira-kira sekitar 60% lebih baik daripada seri sebelumnya. Kita lihat nih kalau untuk seri 2 pasnya itu bisa mencapai 137 meter per jam, yang dibanding kalau misalkan dengan seri sebelumnya itu cuma 83 meter per jam. Ini sudah menggunakan Maps 4. Maps 4 ini adalah fitur Maps terbaru dari Mimaki. Maps itu apa sih? Nah, jadi Maps itu berfungsi sebagai fitur yang bisa mengurangi tingkat bending. Jadi dia akan melakukan printing secara acak, tujuannya supaya nanti perpindahan step dari sapuan awal dan sapuan selanjutnya itu bisa terbiaskan sehingga menghasilkan gambar yang lebih halus. Nah, ini bisa lihat gambar kalau misalkan menggunakan Maps dan tidak ketika tidak menggunakan Map, dia itu kayak kelihatan ada steppingnya dari sapuan awal dan sapuan selanjutnya. Sedangkan ketika sudah diaktifkan fitur Maps-nya, dia bisa menjadi lebih halus. Lalu selanjutnya ada fitur yang namanya variable dot. Nah, variable dot ini berfungsi sebagai fitur untuk menghaluskan gambar. Jadi kalau misalkan printer-printer yang lama biasanya dia masih pakai fixed dot. Fixed dot biasanya menghasilkan gambar yang kurang begitu halus. Nah, dengan variable dot ini dia bisa menghasilkan gambar yang lebih halus, yang lebih tajam. Terus juga dengan fitur ini bisa menghasilkan resolusi yang tinggi sampai 900x1200 dpi. Nah, lalu ada fitur yang namanya nozzle recovery system. Nozzle recovery system ini dia berfungsi sebagai fitur backup terhadap nozzle-nozzle yang sudah buntu. Jadi kan kadang kita punya printer, misalkan dia hasil printnya kurang bagus karena ada nozzle yang sudah bolong. Nah, nozzle yang bolong ini bisa di backup, dengan nozzle yang masih bagus. Nah, lalu untuk LED display-nya ini sudah colorful dan sudah user friendly. Jadi ini akan memudahkan kita dan operator untuk belajar mesin ini akan jauh lebih mudah. Terus juga untuk fitur-fitur maintenance sudah sangat mudah. Jadi kayak udah mirip kayak handphone, pengaturan-pengaturannya sangat mudah dipahami. Nah, ini adalah heavy duty media feed system. Jadi mesin ini bisa dimasukkan bahan yang memang besar, 3,2 meter beratnya ini bisa sampai beberapa kilo gitu ya. Terus juga di sini ada tensionnya, sehingga nanti bahan yang terulur bisa terjaga keketatannya supaya nanti ketika diprint dia bagus. Terus ada media jam sensornya. Media jam sensor ini penting banget karena kalau misalkan kita punya bahan terus bahannya nanti mengkerut, clogging dan ternyata nabrak ke printhead kan itu bahaya, bisa menyebabkan printhead kita menjadi cepat rusak. Nah, dengan adanya media jam sensor ini bisa membuat si printhead lebih terjaga sehingga umur printhead bisa jadi lebih awet. Nah, ini yang tadi sudah disupport dengan pinch roll yang rapat yang sudah didesain secara khusus supaya bisa menjepit secara maksimal. Lalu juga dia ada tension bar-nya supaya si bahan bisa dijaga tingkat tegangannya. Jadi supaya tetap tertarik tapi tidak
terlalu ketarik. Jadi dia ada ukurannya, dia ada sensor khusus yang menjaga ketegangannya. Jadi nggak main asal ditarik aja, tapi dia bisa naik turun sesuai dengan ketegangan yang memang dibutuhkan. Nah, terus ini adalah fitur yang cukup akan sangat membantu buat customer-customer yang memang dikejar deadline. Misalkan ada kerjaan bikin stiker atau bikin apapun itu yang banyak di media yang hanya 1,5 meter, misalkan ada wrapping mobil yang ada sangat banyak, itu bisa dinaikin di sini. Karena dengan fitur twin roll ini bisa langsung naik dua bahan dengan syarat dia ketebalan dan jenisnya itu sama. Kenapa? Karena ya nanti supaya settingannya sama sehingga menghasilkan kualitas yang sama persis gitu. Nah, ini untuk tampilan twin roll printingnya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan twin roll printing, dia menggunakan feeding system dan take up system yang memang diberikan khusus. Jadi di sini mungkin kelihatan yang kecil. Jadi ada yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi nanti bahan yang satu taruh di sini, bahan yang kedua taruh di sini, nanti feedingnya pun nanti digulung di yang kecil ini. Ada dua. Okay. Nah, untuk fitur-fiturnya ini ya fitur standar untuk mesin-mesin outdoor maupun indoor. Jadi ada imposition, ada copy, ada step repeat, ada tiling untuk gambar yang memang besar. Nah, ini dengan kelebihan dia bisa menggunakan kabel Ethernet, dengan catatan menggunakan kabel Ethernet LAN Cat 6. Jadi kalau yang Cat 5 ke bawah itu nggak bisa, harus Cat 6. Itu kita bisa mengoperasikan melalui jaringan. Jadi kita bisa atur beberapa printer menggunakan jaringan dan menggunakan satu komputer atau mungkin beberapa sesuai dengan kebutuhannya. Terus ini ada event mail. Ini sih kalau misalkan ada warning-warning atau peringatan-peringatan, dia akan otomatis kirim ke device yang kita sudah atur. Tapi ini memang mungkin jarang untuk di Indonesia digunakan. Nah, ini Rustic 6 Plus sudah diperbarui. Nah, ini spesifikasinya. Jadi spesifikasinya itu adalah printhead-nya ada 4 yang disusun secara stagger. Untuk drawing mode-nya ini available dari 300 sampai dengan 1200 DPI. Terus tintanya menggunakan CS100 CMYK, di mana CS100 ini disuplai dalam bentuk kemasan 2 liter per botolnya. Jadi dia bentuknya botol. Terus di tankinya dia bisa masuk 3 liter tinta. Maksimal printingnya itu lebarnya 3,2 meter, sedangkan medianya itu bisa sampai 3250 mm, jadi 3,2 meter lebih dikit. Terus di sini ada thickness-nya maksimum ketebalan 1 mili. Terus untuk core-nya itu yang diameternya sekitar 250 mm. Terus untuk yang beratnya itu sampai 100 kilo. Terus untuk inside diameternya itu 2 sampai 3 inci. Maksudnya ini core-nya bisa support yang 2 inci atau 3 inci. Nah, lalu ini di sini ada fitur-fitur, ada spesifikasi standarnya yang lain, yaitu adalah ketinggian adjustment-nya, head-nya bisa sampai 3,3 mm. Lalu untuk watt-nya sekitar 6,9 kW dan dimensinya itu sekitar 5,4 meter kali 9 kali 1 meter kali 1,4 meter kira-kira. Beratnya mesinnya sekitar 850 kg.
Nah, ini kira-kira dimensi yang dibutuhkan, ruang dimensi yang dibutuhkan untuk mesin ini. Jadi meskipun lebar mesinnya itu 5,5 meter, tapi tetap membutuhkan lebar ruangan sekitar 6,5 meter supaya apa? Supaya ada space sebelah kiri dan sebelah kanan, baik itu untuk sirkulasi si operator nanti melakukan pekerjaan ataupun nanti buat teknikal ketika ada perawatan. Terus depan belakangnya juga setidaknya ada jarak sekitar 1 meter depan belakang. Nah, oke. Okay. Jangan kemana-mana dulu karena kita akan coba lakukan tes print. Di sini kita akan coba kontes print. Nah, ini kita sedang melakukan tes print menggunakan pengaturan 2 pas. Di resolusi 450x600. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Meskipun ini mesin besar, tapi dia bisa menghasilkan gambar yang tajam. Itulah sebabnya salah satu kelebihan dari mesin ini, kita bisa klaim bahwa mesin ini bisa melakukan pekerjaan untuk outdoor maupun indoor. Jadi secara detail masih dapat, mungkin bisa di lebih dekat di sini. Nah, ini detail-detailnya masih dapat seperti mesin indoor. Jadi kalau misalkan ada kerjaan outdoor maupun indoor bisa dikerjakan di mesin ini. Terus juga mesin Mimaki tintanya semuanya itu sudah ada sertifikatnya. Jadi lebih ramah lingkungan dibanding dengan mesin-mesin outdoor lainnya. Biasanya kan kalau mesin outdoor itu menggunakan tinta dari China yang memang mungkin secara tingkat ramah lingkungan masih belum terkontrol. Sedangkan untuk Mimaki, kita sudah memiliki sertifikat-sertifikat yang memang sudah ramah lingkungan. Secara lebar, mesin ini 5,5 meter, jadi cukup besar. Terus area printingnya 3,2 meter. Ini sekarang sedang dalam pengaturan print full. Nah, nanti kalau misalkan kita memang mau melakukan printing print roll, kita bisa menggunakan sistem, mungkin di sini bisa lihat sistem take up dan feeding yang kecil. Nah, itu ada terlihat sistem take up dan feeding yang kecil itu untuk mendukung printing print roll. Jadi kalau misalkan ada bahan yang kecil pun bisa di mesin ini. Jadi kalau misalkan kita punya bahan yang 1,5 meter dengan core yang ukurannya 2 sampai 3 inci itu masih bisa juga. Jadi mau indoor maupun outdoor itu bisa di sini gitu. Ini kita mungkin bisa lihat di belakang di sini. Ini adalah bentuk tangki daripada si mesin ini. Dia 3 liter, ada di mana di sini ada indikatornya. Kalau misalkan sudah habis nanti dia akan berwarna kuning. Nah, terus ini untuk sistem feeding media yang besar. Di sini ada tensionnya. Ini saya lihat sini. Nah, ini ada tension bar bertujuan supaya nanti si bahan bisa terjaga tingkat ke tegangannya. Jadi ketegangannya itu bisa diatur. Bisa lihat di sini otomatis dia naik turun. Oke. Okay.
ya, kurang lebih seperti ini. Ini di dua pasnya merahnya sudah cukup tajam ya. Mungkin kelihatan nggak kalau di gambar. Merahnya tajam, padahal ini settingan dua pas. Tajam, jadi hasilnya tidak ngeblur. Ini bisa lihat ini. Ini kira-kira 1 cm tinggi font yang ini, kira-kira 1 cm, tapi masih terlihat jelas. Jadi memang kualitasnya masih bisa ngejar lah untuk kualitas indoor. Gitu. Nah, terus di sini kita ingin coba kasih informasi terhadap viewers di sini buat teman-teman bahwa Mimaki sedang ada promo. Promonya di sini khusus buat yang mungkin lihat video ini, yaitu kita punya promo untuk SWJ320EA itu. Kita jual dengan harga 374 juta dengan bonus tintas banyak 24 piece dan ini terbatas hanya untuk 6 unit. Nah, ini tentunya promo yang sangat menarik ya, di mana ini secara garansi 1 tahun full. Tentunya nanti ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nanti tinggal hubungi aja sales-sales Mimaki di kota-kota terdekat Anda. Terus juga ada seri yang lainnya. Ada seri JV 150 Sip 160. Ini kita jual seharga 176 juta. Dapat tinta 1 set. 8 piece dengan printhead waranti 2 tahun. Yang tadi SWJ full waranti 1 tahun termasuk printhead. Jadi kalau Mimaki kita jual mesin termasuk garansi printheadnya juga. Jadi setidaknya ketika membeli mesin Mimaki ada sebuah ketenangan untuk produksi. Karena apa? Karena kita mewaranti full mesinnya di luar consumable part dan consumable ink. Terus ini UCJV 160 juga, ini printer UV print and cut Mimaki kita. Ini bestseller juga yang memang cukup laku. Kita jual seharga 319 juta dengan tinta sebanyak 16 piece. Ini juga limited, hanya 8 unit. Dan ini sepertinya sudah tinggal sedikit lagi nih kuotanya karena sudah banyak yang mau beli yang ini. Terus juga ini ada JV300 Plus yang dibanding dengan mesin cutting kita CG130SR. Jadi kalau yang usia JV tadi print and cut UV, kalau ini print dan cut untuk ecosoftnya gitu. Ini kita harga jual di angka 253 juta. Terus untuk yang sublimasinya kita jual di angka 230 juta. Cuman yang sublimasi tidak mendapatkan CG ya. Oke, untuk yang sign grafiknya, terus kita juga ada promo untuk tekstilnya, yaitu untuk seri TS300. Kita keluarkan promo yaitu di angka 352 juta. Dengan tinta dapat 1 set yaitu 8 piece. Ini terbatas hanya 2 unit. Lalu untuk seri yang entry levelnya tes 1300 itu kita jual di angka 137.500 dapat tinta 1 set.
Terus juga ada seri JP33 160 seri Aprios. Ini memang mesin discontinue kita, tapi kita tetap kasih waranti 1 tahun penuh. Kita jual di harga 137.500. Lebar medianya ini 1,6 ya, berbeda dengan yang TS30. TS30 hanya 1,3, sedangkan untuk JP33-160 ini lebar medianya 1,6 meter. Nah, lalu untuk seri UV-nya, UV yang flatbed, kita ada promo untuk JFX TX-nya di angka 1,1 miliar. Dengan dapat tambahan optional ionizer. Ionizer ini mungkin kalau misalkan beli hampir 100 juta harganya, tapi ini kita kasihkan free dan dapat tintas 1 set. Garansi full warranty termasuk printhead 1 tahun. Terus untuk seri MK2-nya ada 6042. Kita promo di 528. Terus itu sudah termasuk tintas 1 set. Terus installation stand, terus ada TDFF, jadi ada mesin TD juga, itu di angka 528 juta. Terus untuk yang 3042 EX, itu di angka 418 juta, itu free installation stand juga, jadi dapat mejanya, terus juga dapat mesin 3D, dan dapat tinta 1 set. Sebagai informasi, promo-promo ini hanya berlaku sampai dengan 25 September. Jadi hanya tinggal 3 hari lagi untuk berlakunya promo ini. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung hubungi sales-sales Mimimaki atau sales-sales distributor atau Mimimaki terdekat di kota Anda. Cukup sekian, kalau misalkan ada pertanyaan silakan tanyakan atau mungkin bisa datang langsung ke kantor kami di Jalan Danau Sunter Barat Blok A3 nomor 13 Jakarta Utara atau telepon di 021-6530-7942. Cukup sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sedikit kata, selamat sore, salam sejahtera.